Iya. Selamat malam, selamat datang di The Rians di Koi 89. Konten ini gue gak drama ya, tapi gue ya iseng-iseng aja sih. Sekaligus gue ngasih trik ke teman-teman nih, ngasih ilmu. Gimana caranya belikan koi diem-diem tapi istri gak marah? Dimulailah dari mempersiapkan bak karantina diem-diem seperti ini. Ngakunya sih, untuk apaan tuh Yan? Ini kan ada yang sakit, siap-siap besok ada yang di karantina. Padahal disiapin buat ikan baru yang akan datang. Pak Karin gak bawa jilap ya Pak? Iya, ini gue mau pergi sama istri gue nih. Gue mau belanjain dia roti semua biar dia seneng. Nanti gue baru ngaku terakhir nih. Sebenarnya gue habis beli ikan, nyampe Rabu. Kalian juga diem aja ya? Iya, gak mahal sih ikannya, cuman kan pasti mama marah. Ya udah sih, kan masih cukup uang ke Jakarta juga. Kok kamu yang sewot? Ntar gak jadi. Mulai, dari doa lo gak jadi beneran lo. Apa sih? Apa? Di depan. Apa? Rumah Edo tuh ada apa sih, ada orang ya? Gak tau. Udah lah, aku kata mama kan? Iya, gak maksudnya itu ada orang berdiri, itu apa sih? Pocong gak? Hai, itu orang. Buat konten nih, soal kita cinta gue sama istri. Mama jadi, boleh kemana nanti di Indomaret, beli nanti juga. Aku gak Indomaret, malamnya kita beli roti, enggak, yang sehat aja. Roti? Roti, ya. Mama boleh berapa? Roti? Karena gue secinta sama lu, jangan gue beliin lu makanan. Kan dari siang lu gak mau. Nah nih sore harus gue beliin lu. Kebutin cinta gue ke lu. Kita ambil gaji dulu ya. Oke? Iya. Biar tahu nih mereka nih jangan semua mau lu. Kalau betapa cintanya gue sama lu, jangan. Ngerti dulu ya. Biar sekolah tanggal berapa, jangan? Besok lusa ya. Ya, bilang aja ya. Pokoknya sebelum anak-anak masuk. Kalau perlu gue bayar 2 tahun sekolah. Ya nggak turun ya? Ambil semua apa transfer? Ambil aja ini. Ya, sisanya transfer ke Permata. Lalu gini Jeng, kita kan mau ke Jakarta. Kamu transfer aja yang sisanya yang 230 juta. Semua ke rekening Permata. Sisanya lagi kan ada 380 jutaan di sini nih, yang paling kecil bank kita di sini. Simpen aja lah buat happy-happy. Kan utama kita kan tabungan yang di BCA kan, yang ada hampir 3M-an. Semuanya warisan kan? Warisan halal tapi ya, bukan warisan orang loh. Titip ya, sayang ya. Bilang dong, aku sayang kamu gitu. Bilang dong. Hah? Kunci cepetan. Bilang dong, Ma. Kunci cepetan. Bilang dulu enggak? Ya, I love you. Nah, gitu. Gitu kalau sama istri tegas. Iya. Gila. Makasih sayang. Iya tuh. Makanya gitu kan apa ntar mau tahu. Iya. Mama itu dari siang papa bilang gini. Hey mah, gue beliin makanan. Lu beli begadang kian otak. Mama bilang enggak, kau nggak mau, gue ngeri kolesterol. Sore harus gue beliin ya. Iya kata mama. Gue mau roti aja katanya. Ya udah. Makanya kita beli roti yang berapa juta gitu ya, nggak ya mahal-mahal aja ya. Boleh gue nanti aku beli roti dapat 2. Boleh sayang, apa uang rezeki dari Allah, tenang aja sayang ya. Oke, oke semuanya, oke beliin istri roti karena cinta yang sangat. Udah mas bawa saya mas. Kamu nungguin ya? Yang banyak beli, jangan direm-rem, banyakin aja. Tanya aja, mas, lempernya masih enak nggak? Lemper masih. Ada di Karen Bunda Amanda. Ini apa sih? Oh ini. Kroket ya? Kroket ya? Mau nggak kamu? Enggak. Nanti beli lagi 2 kardus ya, Jeng. Untuk kita stok-stok aja iseng. Ya, cair, keju aja, coklat, pis coklat lagi,
Milky segelapannya 1, rumbol kecilnya 3. Skor tunai 283 juta bulan ini ya. Gini aja, ngapain dikit-dikit? Sayang, kayak di Instagram kan? Assalamualaikum. Buka masker dulu. Nanti dong. Nanti dong di rumah. Apa? Ada enggak boleh misisnya? Ada. Nanti ah, di rumah aja, Bang. Kayak apa aja sih? Rumah deket doang kok. Udah selesai ya, Mah. Udah puas kan aku belanjain? Aku pegang tangannya, aku urusin. Sekarang saatnya pengakuan. Aku beli ikan, sayang. Tapi murah kok, jadi terjangkau. Jakarta masih aman, oke? Okay? Pantesan deh tadi sore. Masa banget lo ya. Ikan ini sudah murah kok nih. Dainichi lo, gila. 38 juta kecil gini ya, oke lah. Sudah kuduga nih, ada apa-apa nih pas di belakang. Rese. Apa kok aku? Iya dong, akhirnya aku tak kuat, Mah. Ada yang bagus dan aku dapat murah. Aku dapat apa? Jangan gitu dong. Jangan ketahuan mahal. Sombong banget ketahuan. Wajib banget. Busri yang ini dia. Okay. Enggak, berisik ah. 2 juta. Berapa? 2 juta. Ngorong, 2 juta. Lebih mahal dong. 1 juta 300. Mana sih yang punya papa, tunggu dulu ya. 1 juta 300. Sis, bukan dong, itu mah yang papa mau. Udah diem aja deh, jangan rusak konten papa. Ini pada mobil 1 juta 300. Ah, ini tuh konten 1,3. Papa pura-pura. Ini dia nih dapatnya. Yang dong. Monyong. 38 cm, Bo. Bo. Iya kan? Kapan dikirim? Gua salah tadi, kan gua nyiapin tadi kan. Enggak tahu ya, besok baru dikirim, Rabu nyampe. Jadi mau gua isi air dulu. Kata lu tadi buat ikan kita yang sakit kan, gua udah curiga tuh. Semayan beli aja dulu, minta maaf belakangan. Tahun baru mah harus ada ikan baru dong. Jakarta kan masih cah, uang kita banyak kok, nggak usah pusing. Gak usah pusing, semuanya. Cewek cowok sini. Nanti gue tanyain, namanya sih Jaka. Makasih mas. Cowok berarti. Cowok. Kedengarnya goyang-goyang mas. Gitu. Oke mah, saya cium dulu cium. Nah, aku makin cinta sama kamu. Bisa. Cium dong. Nikah aja. Cium dong mah. Kalau nggak cium gak ke Jakarta loh, cium mah. Nggak ke bintang 5 loh. PC ah. Oke. Okay. Apa? Lu merknya rata bintang 5 ya. Mama, Papa, dibeli Gucci sama Louis Vuitton ya biar kayak ibu-ibu. Louis Vuitton. A few moments later. Jadi gitulah teman-teman, hikmah yang dapat diambil, jangan pernah bohongin istri. Tapi prinsip beli aja dulu, minta maaf belakangan enggak apa-apa. Tapi ingat, senengin istri. Oke? Okay? Senengin dia karena dia adalah bagian dari kita. Iya. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.